Pemilihan Malaysia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pusat bagi menjalankan kajian menguji keberkesanan ubat untuk merawat pesakit COVID-19 adalah satu pengiktirafan. Terbaru dalam entry terbaru di Twitternya, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba berkongsi usaha Malaysia menangani COVID-19 dengan menteri-menteri kesihatan seluruh dunia. Dalam satu sesi telesidang bersama Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr. Adhan memaklumkan tahap kesiapsagaan yang diambil kementeriannya dalam membendung penyebaran pandemik COVID-19 di negara ini. Sesi Virtual Information Session on COVID-19 by WHO itu turut meliputi langkah yang telah sedang dan kesiapsagaan Kementerian Kesihatan menghadapi kemungkinan jangkitan sekiranya menjadi lebih buruk. Sesi ini turut disertai Ketua Setiausaha KKM Datuk Seri Dr. Chan Chow Min dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah.